some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar medan laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Drone intai Rusia mengintai sebuah bangunan di wilayah Sumi, yang dikatakan saat itu dijadikan sebagai tempat pertemuan oleh beberapa perwira militer Ukraina. Bangunan kecil di depan bangunan besar ini adalah targetnya. Sebuah FAB-500 UMPK kemudian dikatakan diluncurkan untuk menghantam bangunan itu. Dan boom! Terlihat FAB-500 menghantam tepat pintu masuk bangunan itu. Namun sayangnya, sebutir FAB nampaknya belum cukup untuk memberikan kerusakan yang signifikan di bangunan itu. Walaupun pastinya, itu menimbulkan efek kerusakan, dan mungkin juga korban bagi para pengunjung yang ada di dalamnya. Ini adalah sudut pandang kamera intai darat pasukan Ukraina. Dalam skenario ini, dikatakan pasukan pertahanan udara Ukraina berhasil menjatuhkan sebuah drone kamikaze Keran 2 menggunakan manpad Stinger. Dan dikatakan, kejadian ini terjadi di suatu wilayah di provinsi Odessa. Sebuah tank T-64 Ukraina sedang terlihat beraksi di suatu wilayah di kota Chasivya. Kemudian setelah beraksi, terlihat T-64 itu segera meninggalkan posisinya. Namun auto track drone intai Rusia sudah mengunci dan terus mengikuti pergerakannya. Sampai akhirnya terlihat T-64 itu disembunyikan di bawah sebuah pohon di antara dua bangunan. Dan kemudian mulailah serangan dilakukan. Di sini dikatakan dalam narasi video ini bahwa pasukan artileri Rusia mulai melakukan hujan mortir terhadap posisi T-64 itu. Dan kemudian bisa kita lihat bagaimana dua unit mortir pasukan Rusia terlihat tepat mengenai T-64 itu dengan sangat akurat, hingga menimbulkan asap putih dan api di tubuh T-64 itu. Dan dengan kondisi seperti itu, bisa dipastikan T-64 itu akan menjadi besi tua di medan laga. Senjata tradisional Ukraina terus beraksi. Bisa kita lihat bagaimana drone FPV Ukraina bermanuver. Dan kemudian dengan sangat lihai sang operator memasukkan drone-nya ke dalam ruang internal tank T-90M yang dikatakan ditinggalkan oleh para krunya. Dan hasilnya, tentu saja T-90 Rusia itu langsung menjadi api unggun. Kemudian di akhir video kita juga bisa melihat bagaimana dua unit kendaraan taktis Desert Cross buatan Cina juga dibakar oleh drone FPV Ukraina. Setelah juga ditinggalkan oleh para krunya di sekitar T-90 tadi. Bangunan dengan atap berwarna biru ini dikatakan dijadikan sebagai tempat penyimpanan stok logistik pasukan Ukraina di kota Lipsi di provinsi Kharkiv. Kemudian, boom, boom, boom. 4 unit FAB-500 datang menghujani lokasi itu. Walaupun terlihat tidak telak menghantamnya, tapi jatuh beberapa meter di samping bangunan itu. Tapi tentunya, itu sudah cukup untuk meratakan bangunan biru tadi. Dan tentunya, stok logistik yang ada di dalamnya akan bercampur dengan butiran debu. Ini adalah sebuah tank T-64 BV Ukraina.
dia sedang ditugaskan untuk menghancurkan sebuah bangunan. Dan ini dia bangunannya. Sebuah bangunan yang dikatakan dijadikan sebagai tempat persembunyian operator drone FPV Rusia. Dan lihatlah apa yang dilakukan oleh T-64 Ukraina ke bangunan itu. Dia menghujani bangunan itu dengan amunisi yang dibawanya. Terlihat itu adalah hujan yang cukup lebat. Sehingga di akhir video bisa kita lihat bagaimana bangunan itu mengalami kerusakan yang berat. Dan tentunya, mereka yang ada di dalamnya kemungkinan besar mengalami cedera serius atau bahkan berpindah medan laga. Kemudian ini adalah dokumentasi hantaman dari FAB 1500 terhadap sebuah fasilitas ruang komando pertempuran pasukan Ukraina yang ada di kota Krasnohorivka. Kita tidak bisa memastikan di mana tepatnya bangunan komando pertempuran itu. Tapi yang bisa kita jelaskan adalah, itu adalah sebuah ledakan yang besar dan mengerikan. ATGM Staknapi Ukraina juga tak kalah garangnya dengan jajaran ATGM Rusia. Dalam video ini, ada sekitar 3 unit AYV Rusia dalam sebuah rombongan yang sedang berjalan di suatu wilayah di Provinsi Donetsk. Dikatakan, 3 AYV itu harus menjadi besi tua ketika dalam perjalanan mereka bertemu dengan brigade mekanis Ukraina yang membawa Staknapi. Dalam video bisa Anda lihat, entah itu dalam keadaan bergerak ataupun diam, Staknapi tetap bisa melumpuhkan targetnya dengan sangat meyakinkan. Dalam video kali ini, kita akan melihat aksi dari 4 unit FAB 500 Rusia dalam meratakan lokasi yang dikatakan sebagai markas sementara pasukan Ukraina di kota Veliki di Provinsi Kharkiv. Yang ada di lingkaran merah ini adalah targetnya. Kemudian, boom, 2 unit FAB 500 pertama berhasil menghantam targetnya dengan sangat presisi. Sedangkan, 2 unit FAB 500 berikutnya terlihat meleset dari targetnya. Dan nampaknya, 2 unit FAB pertama nampak sudah cukup untuk meruntuhkan bangunan markas sementara pasukan Ukraina di lokasi itu. Ini mungkin menjadi serangan yang ngeri-ngeri sedap bagi rumah Anda jika berada di dekat target yang dituju oleh FAB. Skenario klasik terus terjadi. Di bawah ini adalah sebuah tank T-72 B3M Rusia yang ditinggalkan oleh para krunya dengan palka dalam keadaan terbuka. Kemudian, terlihat bagaimana granat M67 buatan Amerika dijatuhkan oleh drone bomber Ukraina dan tepat masuk ke dalam ruang internal T-72 itu. Tentu saja, itu sudah cukup untuk memanggang T-72 itu dan menjadikannya menjadi besi tua. Dan sebelum videonya berakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan kami THR pada Hari Raya 2024 ini. Terima kasih untuk Om Buyung Puyuh, Sang Legend Obrolan Kif, Om Najmudin, Om Livan Grey Z, dan Om Aditya Wafa Rashid. Support ini tentu sangat berharga bagi kami, agar kami terus semangat memberikan kabar terbaru seputar medan laga Ukraina. Dan kurang lebih seperti itulah, Kamela edisi Selasa 23 April 2024. Berikan komentar Anda.